Hai semua, apa kabar? Hai, Assalamualaikum. Saya Abby Zain, pelukis, penulis dan guru seni anda. Okey, adakah anda sudah pun mendapatkan Pucuk Pak Mak Color Ringgit? Jika belum, anda perlu mendapatkan Pucuk Pak Mak Color Ringgit sebelum saya berkongsi dengan anda apakah yang anda boleh lakukan dengan Color Ringgit ini. Okey, jika anda ingin mendapatkan Color Ringgit tersebut, jangan lupa pergi ke Facebook saya, Facebook Arbat Yahzain, dan anda perlu WhatsApp kepada saya 012-275-8131 untuk mendapatkan naskah-naskah Puteri Pak Ma Color Ringgit. Okey, kita berbalik kepada apakah aktiviti yang anda boleh buat bersama-sama dengan anak-anak anda dengan Color Ringgit. Okey, di dalam Color Ringgit ni ada beberapa helai kertas yang ilustrasinya belum diwarna. Jadi anda boleh melakukan selain daripada aktiviti mewarna, anda juga boleh melakukan aktiviti menggunting, iaitu menggunakan gunting yang menggunting seluruh bunga ini dan kemudian meletakkannya di satu melakukan aktiviti collage dengan lain perkataan. Jadi anda boleh mengajak anak-anak anda menghasilkan cerita mereka sendiri melalui gambar. Okay, anda boleh juga menyarankan anak anda untuk menggunting ataupun menggunakan gunting untuk gunting gambar ni untuk dilekatkan di kertas yang lain. Okay, ini adalah salah satu daripada aktiviti yang anda boleh buat bersama-sama dengan anak-anak anda. Okay, dengan mereka menggunakan gambar-gambar ataupun ilustrasi yang telah digunting, mereka juga boleh menghasilkan cerita mereka sendiri melalui gambar-gambar tersebut. Okay, itulah sahaja tips untuk saya pada pagi ini untuk anda dan anak-anak anda berkongsi untuk melakukan aktiviti bersama. Okay, jangan lupa bersiaran bersama saya, Abby Zain. Setiap Jumaat live bersama-sama saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang penceritaan Puteri Pak Ma. Dengan itu,